Ketemu lagi di Ankar Motovlog. Hari ini hari Minggu teman-teman, kita mau jalan-jalan lagi. Lama gak bikin konten nih guys, soalnya hujan terus. Hari ini kita mau jalan-jalan ke rumah saudara di Hatiwe kecil. Jadi video ini tentang jalan-jalan dari desa Gatik, dari desa Gatik menuju ke desa Hatiwe kecil, Hatiwe besar teman-teman. Di Teluk Ambon ya. Ikuti terus perjalanannya guys, perjalanan santai ini sambil ngevlog. Untuk kita sama-sama lihat ya gimana kondisi kota Ambon saat ini, terutama di daerah perjalanan dari Hatiwe kecil sampai ke Hatiwe besar. Oke teman-teman, ini kita udah di bawah JMP ya. Kita start dari desa Gatik, Galala, Hatiwe kecil. Ini hari Minggu jadi lalu lintas lumayan gak begitu ramai coy. Cuaca juga ya agak sedikit mendung sih, tapi semoga nggak hujan ya. Ini beberapa minggu nggak bikin konten guys, soalnya hujan terus. Yang kedua, di rumah yang baru ini belum ada wifi nya kemarin baru datang dipasang, baru sempat bisa dipasang wifi nya jadi mau ngupload video juga agak susah ya, terkendala soal koneksi internet. Kalau pakai data, mobile data ya boros guys. Jadi kemarin udah ada IndiHome yang datang masang, jadi kita bisa kembali bikin konten guys. Terima kasih yang masih mendukung channel ini, Ankar Motovlog. Jangan lupa, yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe-nya. Like video-video Ankar Motovlog kalau suka. Kalau nggak suka, nggak apa-apa guys, di-skip aja. Video Ankar channel tentang suasana kota Ambon. Nah ini, barusan buang sampah sembarang. Wes. Pas masuk video coy. Buang sampahnya pas masuk video. Di depan jembatan Merah Putih ya, JMP, kita mau naik JMP ke seberang. Hari ini kita jalannya sama si Mamski sama si Bocil. Waduh, daerah sana mendung coy. Awan hitam. Tapi semoga nggak hujan ya. Ini kita lewati naik jembatan Merah Putih teman-teman. Jembatan ikon kota Ambon. Ada orang yang lagi jogging pagi. Ini sekitar jam 12 ya, setengah 12-an. Udah masuk siang nih guys. Jembatan Merah Putih lengang, gak begitu ramai. Soalnya hari Minggu coy, jadi yang melintas juga dikit. Kita udah mau keluar dari jembatan Merah Putih guys, udah mau masuk ke desa Rumah Tiga atau desa Poka. Dan ternyata gerimis coy. Ini desa Rumah Tiga Poka ini daerah kampus ya teman-teman, kampus Universitas Patimura, Universitas Negeri di Kota Ambon. Semoga nggak hujan coy. Ini ruang rektoratnya kalau nggak salah nih, agak renovasi ya. Kita
kita jalan santai aja guys, sambil menikmati suasana jalur gatik HTW kecil ke HTW besar. Ternyata gerimis teman-teman. Nanti kalau hujannya agak deras terpaksa kita pause dulu ya vlognya, soalnya kameranya kalau basah repot juga nih. Tapi semoga nggak hujan lagi, nggak tambah deras, gerimis aja. Oke, ini daerah kampus ya teman-teman. Ini daerah kampus, lingkungan kampus. Meninggalkan daerah kampus, kita udah sampai di daerah Kampung Jawa nih teman-teman. Kampung Jawa atau Kota Jawa dibilang ya. Ini kalau malam banyak kuliner sini teman-teman. Wisata kuliner di sini ramai kalau malam minggu, apalagi kalau malam minggu ramai. Duduk nongkrong nikmati kuliner malam sambil melihat pantai laut. Keren. Videonya udah ada pernah Ankar Motovlog bikin ya teman-teman, bisa ditonton di channel Ankar Motovlog, video tentang kita jalan-jalan ke Kota Jawa di waktu malam. Langitnya mendung guys, tapi matahari terik, agak sedikit aneh sih. Mendung tapi matahari lumayan terik. Kita udah sampai di daerah Wayame nih teman-teman. Di sini ada kilang Pertamina ya, depot kilang Pertamina. Yang sebelah kanan ini guys. Pertamina Wayame. Suasana daerah Wayame ya teman-teman. Daerah Wayame udah mulai rame guys, udah kayak jadi kota satelit. Setelah dibangun jembatan Merah Putih, semakin rame di sini guys. Aksesnya udah lebih cepat, makanya perkembangan di sini udah mulai kelihatan dampaknya. Oh, ini ada pembangunan apa nih guys? Saluran air mungkin ya? Ada pembongkaran jalan, bikin saluran air mungkin. Jalan ke HTW besar ini lumayan mulus teman-temannya. Akses jalannya mantap, jalannya ruas, jalannya lebar juga. Ini soalnya jalan arah ke Bandara Udara Patimura Ambon ya. Jadi memang akses jalannya dibikin mantap. Treknya lurus. Ini kita mau cari kios dulu guys, mau beli air minum dulu. Mana ada kios yang buka ini? Tutup guys kiosnya. Oh, nanti kita belinya di itu aja, di depan Ambon City of Music. Itu banyak kios.
Jalannya mantap nih guys untuk top speed. Luas dan lebar. Oke, terima kasih yang masih menonton video ini. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe-nya guys. Dukung channel Ankar Motovlog agar terus berkembang ya teman-teman. Ini hari Minggu, jadi ada yang pulang gereja guys. Dan kita juga mau ke gereja nih, saudara kita di gereja teman-teman. Bertugas di gereja sebagai pendeta ya. Ini kenapa banyak angkot sini, itu ada kios ya. Kita udah mau nyampe di ini ya, apa tulisan Ambon City of Music di depan ini guys. Di sini banyak kios, kita mau hampir dulu ya beli minuman. Kita mampir dulu guys. Nah ini dia, ini Ambon City of Music. Kita lanjut lagi guys ke tempat saudara ya, di gereja HTV besar. Semoga nggak hujan, tapi ini udah nggak begitu jauh kok. Bentar lagi kita udah mau nyampe. Tempatnya dekat mau masuk ke daerah bandara guys. Jalannya dua jalur ya, kiri kiri dua, kanan dua, lumayan luas. Ya gerimis lagi guys, gerimis lagi. Oke, itu di depan udah mau nyampe teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Video jalan-jalan ke HTW besar dari Desa Gatik tadi, video singkat ini. Jangan lupa like video ini yang belum subscribe. Dukung channel ini dengan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan sangat memotivasi Ankar Motovlog untuk terus bikin konten. Ini gereja HTW besar guys, kita udah nyampe. Oke, sampai di sini dulu guys videonya. Kita ketemu lagi di video Ankar Motovlog berikutnya. Bye bye.